Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan melihat trailer dari Jendela SMP hari ini 15 November. Sepertinya kali ini Joko sedang menghibur Wulan kembali. Dan Joko pun meminta Wulan untuk tersenyum. Namun senyum Wulan pun tak seperti biasanya, masih mengandung kesedihan di hati Wulan. Laki-laki dan lagi Joko pun berusaha menghibur sekuat tenaga agar Wulan tersenyum dengan tulus. Dan benar saja kali ini Wulan pun bisa tersenyum kembali karena bujukan Joko dan juga apa yang Joko katakan kepada Wulan. Di lain halnya, kali ini Cumi bertemu dengan Roni di sekolah. Cumi pun mengatakan kepada Roni bahwa Zora meninggal adalah ikut andil juga Roni yang bersalah. Roni pun tak terima dengan segala omongan Cumi. Dengan apa yang diomongkan Cumi itu tidaklah benar. Namun Cumi ternyata sudah mengetahui semuanya. Apakah kali ini Cumi akan mengatakan ke semua orang bahwa Roni telah menyakiti hati Zora? Di lain halnya, nampaknya teror untuk Ria pun belum usai nih guys. Nampaknya Ria masih dalam bayang-bayangan Zora. Apakah kali ini benar-benar Zora menghantui Ria kembali? Sampai Ria benar-benar mengatakan sebenarnya kepada semua orang. Wah, makin penasaran nih guys, benarkah kali ini Zora akan menghantui Ria kembali? Sampai Ria benar-benar bertaubat. Kira-kira bagaimanakah cerita hari ini? Saksikan terus DCS setiap hari ya guys, karena ceritanya akan tambah menarik. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.